Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal mistis, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia dan menjadi misteri hingga sekarang ini. Di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk gaib yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Di Pulau Kalimantan terdapat mitos tentang kerajaan gaib bernama Negeri Paloh di daerah Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerajaan gaib di Paloh ini dahulunya merupakan pusat negeri kerajaan Sambas yang kemudian menghilang secara misterius. Dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, pada Pupu ke-13 dan 14, disebutkan tentang keberadaan beberapa kerajaan di Kalimantan Barat yang telah ada pada masa itu. Dan salah satunya yang disebutkan adalah Kerajaan Sambas yang pada masa itu masih berada di kawasan Paloh. Adapun Kerajaan Sambas pada masa itu beberapa kali berperang dengan Kerajaan Majapahit karena Raja Majapahit hendak merebut benda pusaka mustika bintang miliknya Ria Janur atau Nekriuh, Raja Sambas. Mustika bintang adalah benda pusaka yang berasal dari meteor dari langit yang jatuh ke bumi Sambas. Kerajaan Sambas pada masa itu sering kejatuhan benda-benda langit seperti meteor sehingga seringkali negeri Sambas mengalami kehancuran dan kebakaran hebat akibat kejatuhan meteor tersebut. Hingga kemudian meteor yang sangat besar kembali jatuh sehingga Kerajaan Sambas yang pada masa itu berada di wilayah Paloh menghilang secara misterius. Menghilangnya Kerajaan Sambas di wilayah Paloh ini tidak meninggalkan bekas-bekas kehancuran. Sehingga sulit jika dikatakan Kerajaan Sambas ini hancur. Karena seringkali secara gaib kerajaan ini terlihat oleh masyarakat di wilayah Paloh dengan wujud negerinya yang sangat maju dan teknologinya yang canggih. Sehingga kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan gaib yang hingga kini diyakini masih wujud negerinya. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa dulu pernah ada pengusaha dari Singapura yang pergi ke Bandar Paloh dan berjumpa dengan rajanya yang bernama Raden Sandi. Dengan mata kepala sendiri ia menyaksikan betapa suasana di Bandar Paloh sangat ramai dan sibuk, laksana pelabuhan laut sebuah negara besar. Transaksi dagang dengan Raden Sandi pun berlangsung. Tapi apa yang terjadi saat sang pengusaha yang bernama Taib bin Jasman membuka map transaksi di depan rekannya dari Jakarta? Kertas berharga itu hanyalah selembar daun sirih yang sudah layu. Dengan penasaran, sang pengusaha itu kembali ke Bandar Paloh. Tapi yang didapat di sana berbeda. Yang dia lihat hanyalah sebuah desa dan pasar kecil di pinggir sungai kecil. Dengan sebagian kawasannya ditumbuhi hutan lebat.